Bagaimana membaca output dari tegangan analog yang digunakan pada microcontroller, kayak untuk perubahan besar input analog digunakan potensiometer, kemudian untuk proses pengiriman data menggunakan modul Bluetooth, untuk display dari tegangan analog digunakan telepon atau handphone dengan operasi sistem Android. Kayak untuk sebagai pembanding digunakan alat ukur voltmeter. Kayak ini yang digunakan voltmeter, modul Bluetooth serial, kemudian board microcontroller, kemudian potensiometer. Oke, untuk negatif dari voltmeter dihubungkan ke negatif power supply. Oke, seperti ini. Kemudian untuk positif kita hubungkan ke output dari potensiometer atau analog 0. Kita dapat dibaca besar tegangan 3,1. Oke, kita coba baca menggunakan telepon dengan operasi sistem Android. Oke, aplikasi yang digunakan adalah ini, analog display. Oke, dapat dilihat besar tegangan adalah 2,95. Kemudian pada alat ukur dapat dibaca. Oke. Masih ada perbedaan, tetapi perbedaannya tidak begitu besar. Oke, kemudian kita coba trim. Potensiometer. Dan dilihat perubahan besar tegangan yang terjadi baik pada Android ataupun pada potensiometer. Kita putar potensiometernya. Oke, diputar seperti ini. Lihat perubahannya, terjadi penurunan tegangan. Kemudian kita coba lihat pada output. Ada yang buah kan mau bunyi tapi minta amis gitu ya buah bumbu-bumbu jangan bisa enak kurang.